Istana Maimun menjadi bangunan ikonik Kota Medan yang berciri khas Melayu, yang dibangun pada tanggal 28 Agustus 1888 yang didirikan oleh Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang merupakan pendiri Kota Medan. Dilihat dari luar, terlihat sangat megah dan memadukan kebudayaan Melayu Deli dengan nuansa Islam dan Eropa. Nah, di sebelah kiri kita bisa melihat meriam bersejarah yang disebut dengan Mariam Puntung.